Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Erbelu. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tentang ramuan untuk melangsingkan tubuh. Ramuannya seperti ini. Bahan utama ramuan ini adalah daun kemuning. Untuk daunnya seperti ini, tapi ukurannya lebih kecil, mirip seperti daun jeruk, tapi ukurannya lebih kecil. Daun kemuning ini sudah banyak dikenal orang dengan berbagai macam khasiat. Di antaranya, dapat melembutkan kulit, memperlancar haid, dapat menyembuhkan infeksi saluran kencing, dan akar daun kemuning ini juga bisa untuk mengobati penyakit gigi atau mengobati sakit gigi. Dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Khusus kali ini, saya akan membuat ramuan untuk pelangsing tubuh. Tentu saja bahan utamanya adalah daun kemuning. Saya ambil daun kemuning yang tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua. Satu genggam mungkin sekitar 30 gram. Kemudian kunyit, satu potong, dan air matang sebanyak 100 ml. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Saya akan membuat ramuan ini dengan cara ditumbuk. Kalau teman-teman nggak ada alat tumbuk, teman-teman boleh pakai blender. Masukkan kunyit dan daun kemuningnya. Jangan lupa sebelum ditumbuk, daun kemuning ini harus dicuci bersih dulu ya bunda-bunda. Selanjutnya, saya akan menumbuk sampai halus. Setelah dirasa cukup halus, selanjutnya adalah masukkan airnya. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya, ramuan ini disaring. Saya akan menyaring ramuan ini seperti ini. Selanjutnya, diperas. Dan hasilnya seperti ini. Minum ramuan ini setiap pagi selagi perut masih kosong. Minum ramuan ini selama 1 bulan. Oh ya teman-teman, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Selamat mencoba!